dipimpin langsung oleh Ibtu Dadang Rustandi SIMH selaku Kapolsek Sindang Barang Kabupaten Cianjur, melaksanakan kegiatan pengamanan pelatihan manasik haji tingkat PAUDSE Kecamatan Sindang Barang. Ini prosesi gunting pita. Kegiatan tersebut diikuti oleh 900 anak PAUD dari tiap-tiap desa, dilaksanakan di alun-alun Desa Seganten, Kecamatan Sindang Barang, Cianjur, Sabtu 24 Desember 2022 jam 9 sampai dengan selesai. Selain melakukan kegiatan pengamanan, Polsek Sindang Barang melakukan kegiatan pengaturan lalu lintas terhadap kendaraan yang melintas di sekitar tempat pelatihan manasik haji tingkat PAUD. Hadirin dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Sindang Barang beserta anggota Camat Sindang Barang Indra Sunggara SIPMSI dan staf dan ramil Sindang Barang diwakili oleh Danram Babinsa ya, Ketua MUI, Kepala KUA, para kepala PAUD, orang tua wali murid, peserta pelatihan manasik dan lainnya. Kegiatan berjalan aman dan kondusif di alun-alun Sindang Barang, tanpa keluarga masyarakat pun hadir menyaksikan jalannya kegiatan manasik haji tingkat PAUD sekecamatan Sindang Barang, karena masing-masing desa mengirimkan utusannya sesuai dengan jadwal yang sudah disebar oleh panitia. Tampak terlihat mereka anak-anak yang mengenakan pakaian manasik haji ya. Demikian dari Polsek Sindang Barang. Terima kasih.